again. The risk that I'm taking, I'm never gonna shut you out. Everywhere I'm looking out. Rezeki hampiri lingkungan Masjid Al-Munawwaroh usai viral wanita pembawa anjing. Usai viral sosok wanita pembawa anjing ke dalam masjid, karpet Masjid Al-Munawwaroh diganti sepanjang 510 meter yang terdiri dari 85 gulung hasil sumbangan seorang pengusaha muslim yang tidak disebutkan namanya. Kepala Bidang Koordinator Masjid Denny Jenta menjelaskan pengusaha muslim itu menyumbang karpet masjid karena dianggap telah kotor usai dimasuki anjing. Jadi banyak yang bilang kalau karpet sudah dimasuki anjing itu katanya najis. Jadi pengusaha itu minta diganti katanya. Selain itu kabar baik lainnya datang jika Ishak, salah satu petugas keamanan di Masjid Al-Munawwaroh Sentul, juga mendapat hadiah umroh. Hadiah umroh ini didapat setelah Ustadz Hidayat Saputra mendatangi rumah Abarot dan bertemu dengan Bapak Ishak. Umroh ini akan dilaksanakan pada bulan Januari. Sebelumnya diberitakan di Pojok Bogor juga bahwa polisi menetapkan wanita pembawa anjing tersebut sebagai tersangka dan dianggap terkena pasal penodaan agama. Untuk sementara SM yang dikatakan mengalami gangguan kejiwaan dan diperiksa di rumah sakit.